peserta didik Sekolah Dasar Negeri 214 Perumnas Cijerah Kota Bandung, Jawa Barat, ikuti arahan kepala sekolah bersama guru pengajar yang memberikan arahan saat pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang tahun pelajaran 2022-2023. Neng Lani selaku kepala sekolah SD Negeri 214 Perumnas Cijerah mengatakan, pelaksanaan akhir jenjang melaksanakan secara proyek dengan tema Save Energy yang dilaksanakan selama 6 hari serta diikuti 96 siswa-siswi. Alhamdulillah, untuk tahun pelajaran 2022-2023 pelaksanaan ujian itu sekarang namanya diganti menjadi ASAJ, Asesmen Sumatif Akhir Jenjang. Nah, di mana sumatif ini sebetulnya kan sudah dilaksanakan setiap selesai materi gitu ya, setiap selesai materi diadakan sumatif. Nah, akhirnya di akhir jenjang itu masih ada beberapa materi mungkin yang belum di asesmen. Akhirnya kami melaksanakan asesmen sumatif akhir jenjang. Nah, di sumatif akhir jenjang ini kami melaksanakan secara proyek dan digabung dengan luringnya dengan tes tertulisnya. Nah, untuk proyek sendiri kami mempunyai tema yaitu Save Energy. Betul. Kalau untuk tertulisnya itu untuk pelajaran mata pelajaran PAI, PKN, kemudian bahasa Indonesia juga ada materi tertulisnya. Nah, dilaksanakan dari mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Kelas bawahnya kami tidak di PJJ-kan, tetapi di siang hari-kan. Jadi sekolahnya dari pukul 12 sampai pukul 5. Irian mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.